Mbak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bang Juan menelusuri Bukit Pujiningrum, Sukaraja, Tasikmalaya. Ini adalah jalan sebelum ke Bukit Pujiningrum. Jalan yang sepi, tapi sebelumnya jalannya nanjak terus kalau dari rumah Bang Juan. Deket, paling-paling hanya sekitar 11 kiloan lah. Biasa, gue STP sendiri. Nah, nanjak ya. Nampak wajahku, hae-ho. Pesona wisata Bukit Pujiningrum terletak di Kampung Pasir Helang, Desa Junggala, Kecamatan Sukaraja. Sempat menjadi buah bibir para goeser, para pelancong, youtuber, blogger membuat tempat memburu tempat wisata ini. Ini adalah puncaknya yang di tengah kalau tidak salah. Sejauh mata memandang akan tampak berbagai hamparan perbukitan hijau yang begitu memanjakan mata. Bukit Pujiningrum sangat cocok kalau kita mau berkemping, melepas kepenatan. Nah, di belakang Bang Juan tuh ada awan. Ini negeri di atas awan, kota Tasikmalaya juga ada, apalagi kalau pagi hari. Masya Allah. Hebring. Nah, di belakang Bang Juan ada kantin, kemudian hamparan untuk berkemping sebelah kiri. Yoi. Untuk mencapai bukit ini, waduh, tanjakannya do re mi fa sol. Tapi kudunya sol pa mi re do. Belakang hamparan itu kota Tasikmalaya, sebelah belakang cuma terhalang sama awan, itu saung-saung yang ada di atas. Bukit Pujiningrum, yo. Jersey yang digunakan adalah komunitas sepeda abur yang beranggotakan baru 150 orang yang aktif sekitar 60-an. Dan alhamdulillah saya member ketiga untuk Bang Pujiningrum. Sekianlah. Terima kasih. Atur nuhun Bang Juan. Sampai jumpa. Wassalam.